王佳梅，王佳梅，apa? Lepas mandi nanti kita makan dekat laman ya bang. Mata-mata datang bawa saman? Bukan. Lepas mandi nanti kita makan dekat laman. Ah, baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Tipa. Apa khabar Kak Tipa? Khabar baik. Susah betul cari rumah Cik Rani. Apa pula susahnya? Silakan masuk. Bagus kita cakap-cakap di luar. Di luar banyak angin. Boleh juga. Silakan. Sudah lama Cik Ani tinggal di sini? Tidak juga lama. Sesudah saya kahwin 2 hari, suami saya belikan rumah ni dan sebuah kereta sport. Silakan duduk, Kak Tipa. Terima kasih. Siapa orang tua itu? Oh, yang itu bapa saya. Dia sakit, ya? Ya, dia kena sakit lumpuh. Dah 6 bulan, dia tak boleh jalan, Kak Tipa. Bapa saya pun masih ada lagi. Tapi masih kuat. Apa khabar suami Kak Tipa sekarang? Oh, sekarang bagus Cik Rani. Sebab dia sudah berpisah dengan isteri yang nombor 2 itu. Oh, begitu. Itu bekas madu saya tu. Kalau Kak Tipa kesiankan saya, tolonglah jangan bergaduh dekat sini, ya? Baik. Assalamualaikum. Apa khabar, Cik Hasna? Ada di sini. Tak perasan pula. Mari kita duduk di sana. Mari. Pemanggil itu ada di sini? Yang lepas tu lepas. Mari kita duduk di sana. Tenangkan hati. Peliharakan martabat kamu wanita. Ya? Saya faham, Cik Rani. Sila. Beruntung betul saya hari ini. Cik Hasna pun datang. Apa khabar, Cik Hasna? Oh, baik, Cik Tipa. Dah lama datang. Baru sekejap. Amboi, Cik Hasna ni. Semenjak kita berjumpa di kedai Mas Tuari, terus tak nampak-nampak langsung. Iyalah, Cik Tipa. Saya sibuk di rumah. Maklumlah melayan suami, melayan itu, melayan ini. Macam-macam sungguh, Cik Tipa. Kesian. Silakan duduk. Nanti saya ambil kursi lagi satu. Silakan. Cik Asna mengatakan Cik Asna melayan suami. Siapa suami Cik Asna sekarang? Siapa lagi Cik Tipa? Kalau tak Cik Jamil tu. Setahu saya Cik Jamil telah berpisah dengan Cik Asna. Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Setahu saya pula, Cik Latifah berpisah dengan dia. Tidak, Cik Asna. Cik Jamil masih pulang ke rumah. Iya ke? Jangan-jangan kita ni masih bermadu lagi tak? Cik Jamil dah buat pula. Nasib baik awak di rumah orang. Kalau tidak, saya kerjakan awak. Awak ingat saya ni batang pisang, ya? Sebelum awak kerjakan saya, saya korek biji mata awak. Sedapnya. Dah dia rampas suami kita, biji mata kita pula dia nak korek. Awak tak pandai jaga suami. Itu pasal suami awak cari lain.